Lahir dari keluarga kayangan, Ralin Shah tak pernah terima sokongan termasuk duit. Melihat kepada penglibatan Ralin Shah dalam banyak acara yang dianjurkan dari dalam dan luar negara dan mempunyai hubungan baik dengan ramai selebriti dunia, ramai yang menyangka aktris tersebut mendapat keistimewaan daripada pengaruh keluarganya yang terkenal kaya raya. Namun ternyata semua tanggapan tersebut salah apabila aktris Indonesia yang pernah membintangi filem Polis Evo 2 itu mendedahkan keluarga tidak pernah menyokong kerjaya seninya sejak dulu. Mengaku dirinya lahir dalam kalangan keluarga konglomerat, hanya dirinya sahaja yang berkecimpung di dunia hiburan, kerana itu kerjayanya menjadi terpinggir. Ralin merupakan anak bongsu daripada 3 beradik dengan bapanya adalah seorang ahli perniagaan, diplomat serta ahli politik. Keluarga saya, beberapa generasi, di bahagian manapun, tidak ada seorang pun yang berada di dunia seni atau entertainment. Bertentangan sekali mereka dengan ini, karier saya dari awal itu tidak pernah menerima sokongan. Saya tidak menerima sokongan baik dari segi kewangan maupun mental, dedah Ralin seperti dilaporkan Detik.com. Bintang yang baru mencuri perhatian lewat kemunculannya di Karpet Merah Festival Film Cannes 2023 dengan memakai kebaya baru-baru ini malah mengaku menerima kritikan dengan pilihannya menjadi pelaku seni. Saya sering dikritik kerana keluarga saya lumayan konservatif, sambung perempuan cantik berusia 38 tahun tersebut. Dan akuinya, setelah bertahun-tahun kerjaya tidak mendapat sokongan, dia telah lelah untuk berasa sakit hati. Kata Ralin kini dia memilih untuk tidak mahu memikirkan hal tersebut lagi. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.